Ya, lihatlah ngerinya skill pemain asing baru Persija Jakarta Macet Gajos. Tak heran jika Thomas Doe kepincut dengan kemampuannya. Berikut aksi dan profil Macet Gajos. Ya, calon pemain asing keempat Persija telah tiba di Jakarta. Dia adalah gelandang asal Polandia Macet Gajos. Ya, pemain ini sendiri berusia 32 tahun. Sebelumnya, Macet Gajos bermain untuk Lesia Gedeng, mantan klub Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Pesepak bola berpostur 174 cm ini menorehkan 135 penampilan dengan 18 gol dan 8 assist di klubnya. Macet Gajos bukan cuma bermain di Lesia Gedeng, namun ia juga berlabel timnas Polandia. Ya, tentu saja alasan Thomas Doe mendatangkannya karena kualitasnya di atas rata-rata. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Bahkan terlihat di dalam video, Macet Gajos berhasil mencetak gol indah jarak jauh di tengah lapangan. Namun di balik itu, Transfer Market mendata bahwa Macet Gajos masih mempunyai kontrak hingga 30 Juni 2024 bersama Lesia Gedeng. Ada kemungkinan Persija merekrutnya dengan skema transfer. Berdasarkan catatan Transfer Market, Macet Gajos lebih banyak bermain sebagai gelandang serang, posisi yang sama dengan pemain asing Persija, Rio Matsumura. Tentu Macet Gajos bakal menjadi personel asing Persija di musim ini setelah Matsumura, Marco Simic, dan Ondrej Kudela. Persija masih memiliki dua slot pemain asing, termasuk pesepak bola Asia Tenggara. Macan Kemayoran mempunyai waktu hingga 20 Juli 2023 yang menjadi batas akhir bursa transfer. Ya, namun dibalik itu menarik dinantikan aksi dari pemain asing baru Persija ini. Mampukah Macet Gajos menjawab kepercayaan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doe? Aparece Messi.